Mata uang kripto Squid Game yang muncul pada 26 Oktober 2021 lalu ternyata hanyalah sebuah penipuan. Saat diluncurkan, koin kripto Squid hanya bernilai 12 sen dan dalam waktu singkat nilainya langsung meroket tajam mencapai 2.800 US dollar. Gak berselang lama, angka kripto Squid pun mendadak anjlok dengan harga senilai 0 US dollar Senin 1 November 2021 waktu setempat. Penipuan semacam itu disebut sebagai rug pull, yaitu pembuat koin kripto menguras semua dana investor dan kemudian membawa kabur dana tersebut dengan menghilang secara tiba-tiba. Awalnya, token digital itu disebut terinspirasi dari serial Netflix Korea Selatan, Squid Game. Koin kripto itu akan dijadikan token untuk memainkan game online seperti yang ada pada serial Squid Game dan pemenangnya akan diberi banyak token Squid sebagai hadiah bonusnya. Tapi, tahu nggak sih, kripto Squid Game ini merupakan salah satu meme coin loh. Meme coin? Apa sih itu? Meme coin merupakan cryptocurrency yang akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan banyak orang. Cryptocurrency memang selalu dikaitkan dengan beberapa tema meme dan dianggap sebagai lelucon. Salah satunya adalah Dogecoin. Dogecoin merupakan meme coin pertama pada 2013 yang dibuat oleh Jackson Palmer dan Billy Marcus. Sama dengan Bitcoin dan Ethereum, Dogecoin juga merupakan jenis mata uang kripto. Dilihat dari segala aspek, mata uang Dogecoin ini gak ada serius-seriusnya. Alih-alih pakai logo yang serius, meme anjing Shiba Inu menjadi maskot pada koin Dogecoin ini. Gak cuma itu, tulisan di sekeliling koin Dogecoin hanya memakai font Comic Sans. Wow. Dogecoin menjadi makin terkenal setelah Elon Musk mulai men-tweet mengenai cryptocurrency. Karena siapapun bisa membuat cryptocurrency baru, akhirnya banyak pengembang merilis meme coin setelah Dogecoin. Seperti Shiba Inu yang merupakan spin-off dari Dogecoin untuk menyaingi mata uang tersebut. Meski sama-sama jenis mata uang kripto, ada perbedaan utama antara cryptocurrency dan meme coin, yaitu pada utilitas. Cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum dikembangkan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Tujuannya untuk menciptakan bentuk baru mata uang dan merevolusi berbagai industri. Sedangkan meme coin tidak melayani tujuan dunia nyata dan sebagian besar diciptakan sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan cepat.